Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, M.Biomed, MA. Seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com. Persembahan Wehil dan Klinik Sehat untuk sehat islami dan alami. Apa dampak banyak senyum dan tertawa? Nah, ini yang paling sering ditanya. Ini bedanya senyum sama ketawa apa? Kalau tertawa selalu identik dengan kejadian yang lucu. Tetapi tersenyum tidak hanya kejadian yang lucu. Kejadian yang sedih pun bisa kita lakukan dengan senyum. Jadi senyum untuk semua keadaan. Tertawa hanya terbatas kepada satu keadaan yang lucu. Ternyata dahsyatnya senyum ketimbang tertawa. Walaupun tertawa juga ada dampaknya, tetapi tersenyum lebih multidampak. Karena ketika susah kita bisa tersenyum, tetapi ketika susah mungkin kita sulit untuk tertawa. Itu yang paling mudah ya untuk menjelaskannya. Tetapi yang saya menyarankan adalah dengan tersenyum. Ya.